Halo teman kece, kembali lagi bersama saya Kak Eka. Kali ini kita akan membahas soal tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Disajikan menu dimsum yang ada di restoran seperti gambar berikut ini. Sebagai inovasi, pemilik restoran akan menambahkan 11 jenis dimsum dengan varian baru. Pertanyaannya, banyak jenis dimsum yang akan dijual, ada berapa varian ya? Pertama, kita hitung banyak jenis dimsum yang ada pada menu. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada 24 jenis dimsum. Nah, pemilik restoran akan menambahkan 11 jenis dimsum dengan varian baru, sehingga jenis dimsum akan bertambah banyak. Kalau bertambah banyak, berarti kita menggunakan penjumlahan. Cara untuk menghitungnya yaitu jumlah varian dimsum yang sudah ada ditambah jumlah varian yang akan ditambahkan. Berarti 24 ditambah 11. Kita bisa menghitungnya dengan cara bersusun pendek seperti berikut ini. 24-nya di atas, 11-nya di bawah. Kita jumlahkan mulai dari nilai satuannya. 4 ditambah 1, 5. 2 ditambah 1, 3. 24 ditambah 11, sama dengan 35. Jadi, banyaknya jenis dimsum yang akan dijual ada 35 varian. Pilihan jawaban yang tepat yaitu B. Gimana teman kece? Sudah paham kan? Nah, sekarang coba yuk jawab pertanyaan berikut ini di kolom komentar. Buat teman kece yang mau latihan soal matematika lebih banyak lagi, bisa di website kejarcita.id atau download aplikasinya di Play Store. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ke teman kece lainnya ya. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita!